Hari ini sebenarnya saya merencanakan untuk menjelajahi air terjun tersembunyi di Wonogiri, yaitu air terjun Watu Jadah yang sangat jarang terjamah. Namun hasil jerih payah mengitari medan berat, naik turun bukit-bukit pedesaan di Wonogiri, saya malah tersesat di daerah hutan yang berujung buntu di pemakaman terpencil. Karena tidak ingin pulang dengan kenangan hampa, saya memutuskan ke pantai Wonogiri, yaitu ke pantai Nampu untuk pertama kalinya. Medan jalan aspal halus, namun lebih banyak medan beraspal yang berlubang, membuat habis sisa tenaga saya dari mencari air terjun Watu Jadah tadi. Apalagi, jalan ke pantai yang sedang diperbaiki dan dialihkan membuat saya tersesat beberapa kali. Pantai Nampu berlokasi di Desa Dringo, Kelurahan Guntur Harjo, Kecamatan Paranggupito, Wonogiri, Jawa Tengah. Jarak tempuh dari kota Wonogiri ke Pantai Nampu sekitar 70 km atau butuh sekitar 2 jam perjalanan untuk tiba di sana. Untuk menikmati keindahan alam Pantai Nampu Wonogiri, uang untuk parkir kendaraan sebesar Rp2.000 saja. Mungkin karena sudah sore hari, jadi saya tidak dikenakan tiket retribusi karena tidak ada yang menjaga. Wonogiri bukanlah kabupaten yang terletak tepat di selatan Jawa. Banyak orang tidak percaya bahwa ada secuil garis pantai yang dimilikinya. Karena wilayah pesisir biasanya bernaung di Yogyakarta maupun Pacitan. Inilah tempat indah sekaligus satu dari sedikit pantai yang ada di Wonogiri, yang dihimpit oleh batas wilayah Yogyakarta dan Pacitan. Untuk menikmati keindahan alam Pantai Nampu Wonogiri, pengunjung harus melalui turunan anak tangga permanen yang sudah dipersiapkan. Apa yang saya lihat sangat kotor sekali. Bekas coret-coret anak-anak yang tidak punya rasa tanggung jawab. Di kanan kiri anak tangga akan terlihat tanaman pandan laut yang masih tumbuh segar dan hijau walaupun di musim kemarau seperti ini. Sesampainya di bawah, ternyata pasir pantai lebih kotor lagi, yaitu banyaknya sampah-sampah hasil jejak manusia yang berkunjung ke sini. Bungkus produk terkenal bertebaran di sini, apalagi mie instan berwadah dari styrofoam. Mungkinkah sampah ini tidak terkelola dengan baik ya? Namun menuju ke tepi pantai, pasirnya sangat bersih. Saya berjalan dulu ke sisi barat, di mana banyak bebatuan yang penuh sekali dengan rumput laut. Di sini terlihat sebuah kegiatan masyarakat yang sedang memanen rumput laut. Salah satunya ibu ini nih. Rumput laut yang diambil ternyata adalah yang berwarna coklat, bukan yang hijau. Pada umumnya penanganan pasca panen rumput laut oleh petani hanya sampai pada pengeringan saja. Rumput laut diambil dari bebatuan ini, lalu dibersihkan dari kotoran, seperti pasir, batu-batuan, kemudian dipisahkan dari jenis yang satu dengan yang lain. Setelah bersih, rumput laut dijemur sampai kering. Bila cuaca cukup baik, penjemuran hanya membutuhkan 3 hari. Agar hasilnya berkualitas tinggi, rumput laut ini dijemur di atas para-para dan tidak boleh ditumpuk. Rumput laut yang telah kering ditandai dengan keluarnya garam. Mengamati rumput laut, pandangan saya teralihkan oleh air yang jernih. Walaupun di pasir banyak sampah jejak manusia bertebaran, tapi karena letaknya sangat jauh dari pusat kota Wonogiri, pantai ini masih tergolong sepi, sehingga masih sangat asri dan memiliki air laut yang jernih. Pantai Nampu memiliki pemandangan alam berupa hamparan pasir putih yang menawan, serta deburan ombak yang beradu dengan batu karang. Deburan ombak ini sangat deras karena Pantai Nampu ini masih termasuk dalam deretan pantai selatan yang berhubungan langsung dengan Samudra Hindia. Jangan mengharapkan sunset yang spektakuler karena matahari tetap bersembunyi di balik bukit-bukit. Pantai Nampu juga bukanlah lokasi berenang yang ramah
karena banyak bebatuan dan karang berkumpul di bibir pantai. Belum lagi ombak di sini tergolong cukup tinggi. Berjalan di dalam air yang jernih rasanya sangat menyenangkan. Apabila air surut, karang-karang akan terlihat jelas mempercantik lanskap. Nah, karena ini musim kemarau dan tidak terlalu sore hari, saya masih bisa menikmati keindahan pantai ini saat sedang surut. Jika mendekat, Anda pun bisa melihat ikan-ikan kecil di balik karang ini. Tidak seperti di Ngobaran di mana banyak lubang untuk berenang. Di sini sama sekali dangkal rata dan susah untuk berenang. Jika tidak memakai alas kaki, karang-karangnya pun lumayan sakit di kaki. Melihat ke balik batu, saya menemukan sebuah siput. Di masa kecil saya, siput ini disebut sebagai pongpongan. Nah, suka dijual atau buat balapan, atau hanya dipelihara saja. Sayang saya tidak bisa merawatnya, karena pongpongan yang saya pelihara pun pernah mati. Bahkan sekilas saya melihat sebuah ikan kecil yang langsung bersembunyi saat melihat saya. Tapi tetap berhati-hati. Di sini tumbuh sebuah bulu babi yang bersembunyi di balik bebatuan. Tertusuk duri bulu ini rasanya sangat sakit loh. Jadi kalau kesini pakai sandal ya. Terumbu karang di sini juga sangat indah. Percampuran warna-warna ada juga berbentuk seperti pepohonan. Saya hanya berjalan-jalan saja, karena mau berenang, pantai lampu tidak bisa dibuat untuk berenang. Lanjutkan berjalan ke sisi timur, dari kejauhan saya melihat terumbu karang yang sama persis seperti bentuk di pantai Lambor. Tapi yang ini lebih banyak bentuknya dan lebih besar. Berapa lama ya makhluk hidup ini untuk hidup sebesar ini? Ada hal yang menarik lainnya jika terus berjalan ke sisi timur, yaitu seperti bebatuan tersusun rapi di atas pasir, dipenuhi oleh rumput laut. Tapi ini bukan buatan manusia, melainkan natural, terbentuk dari alam. Di sini rumput lautnya lebih banyak yang hijau dan indah sekali. Ini dia panorama pemandangan rumput laut di sini yang tumbuh di atas bebatuan. Di atas bebatuan ada aktivitas lainnya yang ternyata dilakukan. Saat saya dekat, ternyata sedang mengambil daging dari bulu babi yang saya lihat tadi. Bulu babi ini tidak dijual, melainkan hanya dikonsumsi sendiri. Dengan memakai sabit, ibu-ibu ini memecah bulu babi menjadi dua bagian, mencungkil dagingnya dari dalam sambil sedikit menggoyang-goyangkan agar dagingnya jatuh. Dagingnya kecil, mana kenyang kalau dimakan. Daging bulu babi ini bisa dimasak dulu atau dimakan mentah-mentah langsung juga enak. Saya pernah mencobanya. Rasa khasnya ditambah asin sedikit amis. Ingat, karena namanya ada babinya, bukan berarti haram ya.
Saya pun tertarik dan ingin mencari bulu babi sendiri. Ya, karena tidak punya alat seperti tongkat dengan besi besar berbentuk kail, saya pun memakai alat tersendiri yang tersedia, yaitu memakai kunci motor. Dijamin susah, karena bulu babi ini akan langsung melekat jika ada yang mencoba mengangkatnya, apalagi hanya memakai kunci motor. Lama-kelamaan bulu babi pun semakin bergeser ke dalam lubang di bebatuan. Tapi usaha saya berhasil juga mendapatkannya. Ternyata setelah mendapatkan beberapa bulu babi, saya tidak sadar sudah berjalan di atas tempat yang penuh dengan koral. Banyak koral yang terhampar luas, bagaikan padang koral yang tidak pernah terjamah. Saya pun sempat menyesal karena tadi mematahkan beberapa koral saat mengambil bulu babi. Padahal butuh waktu lama koral ini untuk tumbuh. Tidak beberapa lama menikmati setiap dedal padang koral, air pasang naik. Dan tahu apa yang terjadi? Semua padang koral ini tertutup air. Ya, sayang sekali. Melangkahkan kaki untuk pulang dan membawa hasil tangkapan bulu babi tadi. Lumayan banyak sih, tapi tidak tahu apakah akan kenyang memakan bulu babi ini. Bentuknya kayak durian ya. Walaupun sunsetnya tidak bagus, saya tetap menikmati sisa-sisa pemandangan Pantai Nampu ini. Belum puas rasanya karena terbatasnya waktu.